Sedikitlah Pak, memberikan gambaran bagaimana memberikan pengenalan fotografi kepada anak-anak, terutama SMP yang sama sekali tidak mengenal bagaimana itu teknik fotografi. Terus untuk apa sih foto-foto? Seperti itu. Kami bukan dalam proses pengajaran tidak hanya bagaimana mengenal teknik fotografi, tapi lebih kepada berupaya mengenalkan anak-anak terhadap lingkungan, terhadap lingkungan sekitar. Misal contoh ada gundukan sampah tak jauh dari pantai, kemudian ada juga aktivitas-aktivitas masyarakat sekitar sekolah. Ya memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nasrun tadi, senior kami, Bapak Nasrun yang tampan lebih bawah ini. Ya, kesulitannya sama, karena memang untuk memberikan pemahaman teknik bagaimana memotret itu memang lebih sulit dibanding ketika kita mengajarkan kepada anak pada tingkat SMA ataupun pada tingkat perguruan tinggi. Tapi paling tidak kami memberikan pemahaman bagaimana esensi daripada fotografi itu sendiri, bagaimana manfaatnya, dan mungkin contohnya sekarang bahwa busung masihlah berupa pedesaan, walaupun beberapa objek wisatanya sudah mulai berkembang seperti ini. Paling tidak foto-foto yang mereka hasilkan akan menjadi bagian daripada sejarah daripada busung. Ya, orang nanti datang ke busung yang tadinya belum ada stadion, mungkin ke depan sudah ada stadion. Belum ada hotel, mungkin ke depan sudah ada hotel. Nah, inilah pemahaman-pemahaman seperti ini yang kami sampaikan kepada anak-anak, bahwa fotografi juga bukan hanya sekedar seni, bukan hanya bicara mengenai teknis, tapi juga fotografi memberikan dampak terhadap masyarakat. Demikian, ada yang tanya-tanya dengan anak kami? Oke, itu tadi penjelasannya sangat rinci, sangat komplit sekali ya. Oke, ini dari SMP. SMP berapa? SMP 15 Bintan. SMP 15 Bintan. Namanya siapa? Nama saya Zalfa Zahira. Zalfa. Zalfa kelas berapa? Kelas 8. 8. Kakak mau nanya, sebelumnya apakah kamu memang sudah memiliki bakat, kemampuan di fotografi, atau memang kamu benar-benar dari nol mengikuti kegiatan ini? Benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol. Kemudian selanjutnya yang kamu rasakan setelah kamu mengikuti kegiatan ini itu apa? Senang banget. Kenapa? Senang. Senang. Selain senang, ilmu yang kamu dapat itu seperti apa sih? Ayo, mungkin teknik-teknik fotonya seperti apa yang diajarin sama abang-abangnya? Ya, dapat pengalaman. Oke, dapat pengalaman baru. Kemudian? Lebih peduli dengan lingkungan. Lebih peduli lingkungan, gitu. Mungkin temannya ada yang menambahkan? Lebih bisa mengenalkan busung, bahwa busung lebih banyak tempat berpariwisata.